Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada puan mereka. Dan terima kasih juga diucapkan kepada pihak pejabat pendidikan daerah Marang, terutamanya Encik Muhammad Zaman bin Ismail yang sudi membuka ruang dan peluang bagi saya untuk berkongsi sedikit ilmu pada siri webinar antara masa hari ini yang bertemakan menutupani pendidikan global. Kalau kita membincangkan mengenai pendidikan global, maka kita tidak dapat lari dari pelaksanaan NPC dalam kelas atau dalam kelas atas talian yang semakin hari semakin mencabar. Dan apabila kita menyentuh mengenai pelaksanaan NPC atau pembelajaran ini, kita juga tidak dapat lari dari kaedah pedagogi untuk pelaksanaan NPC tersebut. Supaya pembelajaran dan pengajaran tersebut berkesan, menarik dan dapat diadaptasi di kalangan murid atau pelajar yang kita sayangi. Sesuai dengan tema pada hari ini, iaitu menepani pendidikan global, saya Cikgu Jasmin binti Muhammad Razali, Sekolah Kebangsaan Gunung Kemarang, ingin membincangkan mengenai mengapa penggunaan lagu dalam pembelajaran untuk pelajar dan bagaimana dilaksanakan. Okay. Objektif utama mengenai pertentangan saya ini adalah lagu dapat memberikan keseronokan dan kegembiraan pada murid sekaligus pada cikgu-cikgu yang mengajar. Lagu juga boleh merentas kegembiraan. Dengan menggunakan lagu, kita boleh menerapkan nilai-nilai nilai-nilai keagamaan, menghafal fakta-fakta penting dan juga menguasai kemahiran-kemahiran bahasa. Ia memperkayakan imajinasi murid, mempertingkatkan daya pemikiran, memperbaiki kekuatan dan mutu suara dalam percakapan, memperkuatkan daya ingatan dan konsentrasi, membina keyakinan diri, membina personaliti yang dinamik, terpuji serta kualiti kepemimpinan. InsyaAllah. Saya ingin berkongsi bagaimana kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji dengan penggunaan lagu ataupun menggunakan elemen lagu dan muzik dalam PDPC. Ia banyak menguntungkan menggunakan lagu sebagai learning resource. Mengikut Brewster DKK 2002-162, lagu merupakan linguistic resource. Dalam hal ini, lagu menjadi media pengenalan bahasa baharu sekaligus media untuk penguatan tata bahasa dan kosa kata. Dengan lain kata, pembelajaran bahasa luar ataupun bahasa asing. Lagu juga mempresentasikan bahasa yang sudah dikenali pelajar dalam bentuk yang baru dan menyenangkan. Brewster juga berkata, lagu merupakan membantu murid-murid ini memungkinkan terjadi pengulangan bahasa. Jadi membantu murid ini dari segi secara alamiah dan menyenangkan. Dari segi pengulangan dan murid itu akan lebih memahami menggunakan lirik-lirik lagu tersebut. Lagu juga boleh dimanfaatkan untuk mengembangkan semua keterampilan bahasa secara integratif, termasuk peningkatan kemampuan mengeja dan membaca. Okay, saya nak tekankan di sini seperti mana yang Brewster nyatakan di sini kemampuan untuk mengeja ataupun membaca. Kaedah-kaedah yang saya gunakan, saya amalkan dan saya ingin kongsikan dengan cikgu dalam para penonton hari ini bagaimana saya menggunakan elemen lagu ini untuk membantu PDPC sekolah bersama murid-murid saya. Okay. Di sini cikgu-cikgu dan rakan-rakan semua boleh lihat bagaimana kaedah pertama saya gunakan untuk mencipta lirik dari melodi yang mudah dan biasa didengar. Maksudnya lagu yang mudah dan melodi yang mudah dengan menukar liriknya kepada kosakata ataupun perkataan-perkataan baru yang berkaitan dengan tajuk yang diajar. Contohnya topik yang diajar di sini dalam huruf C itu. Jadi dengan menggunakan lagu Mary Had a Little Lamb, guru membimbing bagaimana
mencipta lagu, mencipta lirik tersebut dengan nilang suku kita. Contohnya, Mary had a little lamb. Maksud tujuh kata untuk ayat pertama, lirik pertama ni. Jadi, setelah lagu memberikan kata kunci ataupun vocabulary pembelajaran pada hari ini. Contohnya, speed, cross the road, cross the sea, look both sides. Ini kata-kata tersebut, murid cuba menggunakan melodi. Mary had a little lamb menjadi satu lagu baru yang berkaitan dengan road safety, or you want to cross the street, make sure you look both sides. Okay, di sini contohnya nyanyian. Want to cross the street. If you want to cross the street, make sure you look both sides. Okay. Ini contoh kedua lagi. Contoh kedua, untuk subjek muzik atau subjek bahasa, yang kita boleh terapkan dalam penggunaan keadaan dalam diri sisi kita. Berkaitan dengan tajuk lagu rakyat dalam subjek muzik KSSR. Okey, biasanya semua dah tahu macam mana lagu Sat Tanjung Mokok ni sudah familiar, sangat apa dah biasa dengan di kalangan kita. Jadi, guru menggunakan melodi lagu ini dengan mengira 10 kata dan bertemakan tajuk pada hari itu. Murid boleh mencipta lirik, contohnya lirik sedikit di sebelah. Okay, guru memberikan kata-kata kunci dan kosa kata baru. Contohnya sanitizer, pakai topi muka. Kita jaga kita. Okay, jom kita dengarkan sama-sama. Bagaimana kita, eh? Terjaga kita pakai sanitizer, pakai topi muka kemana-mana. Okey, menggunakan satu kata 6, 6, 6, 5. Okey, disesuaikan dengan melodi tersebut. Jadi, murid akan sangat gembira, sangat teruji. Jika kita amalkan kaedah ini dalam pembelajaran kita, selalunya kita boleh ambil satu hari atau satu sesi tajuk tersebut untuk menerapkan cara-cara membuat lirik daripada melodi tersebut berdasarkan tajuk dan tema kita mengajar pada ketika itu. Okay, seterusnya saya nak kongsi kaedah kedua. Big, small, thin, and tall. Who has got many animals? Do you know them all? People are shorter than elephants. Are bigger than cats. Meow. Okay, di sini kalau lihat seperti contoh yang tertera video yang disediakan anak murid saya ini. Okay, saya menggunakan beberapa elemen. Dan juga isian dan juga perantara-perantara lain yang sedia ada di zaman sekarang yang familiar, yang murid-murid kita dah biasa guna seperti iPhone emoji, TikTok, CapCut dan tentunya rujukan kita konteks kita yang kita mengajar. Kaedah ini murid perlu mendengar dan ikut menyanyi dengan bacaan lirik dengan mengikut retak lagu tersebut. Mungkin di rumah ataupun di sekolah berhadapan ataupun bersemuka, murid telah diajar menyanyi dalam kelas, tapi tidak semua murid itu mahu tampil ke hadapan dan menyanyi bersama guru. Ada yang profesi dan ada yang juga sangat kerja. Okey, jadi kita dah ada umum murid itu. Jadi mungkin kita boleh lepas kita mengajar persakaran tadi membuat lirik, kita menggunakan juga rantai-rantai ini ataupun kemudahan-kemudahan ini. Cikgu boleh buatkan video duet ataupun TikTok ini menyanyi dan meminta murid itu menyanyi bersama kita. Okay, kita boleh nampak di sini yang murid ini sangat teruja dengan kaedah ini dan mereka akan menunggu seterusnya cikgu buat apa, cikgu nak nyanyi apa, cikgu bila nak masuk. Okay, ini terbukti dengan anak-anak saya sekarang.
menjadi satu bahan motivasi mereka untuk belajar dan mencuba berkomunikasi dalam lari. Dan seterusnya. There we were, we were on the island again on holiday. Okay, di sini nampak Adik Faris ni sangat pemalu dan tidak mahu mencuba dalam kelas. Tapi bila dalam TikTok, dalam duet, nyanyi dengan cara ini, ini sebagai kerja rumah, saya bagi tugasan ini untuk dia buat di rumah. Dan dia tidak malu-malu untuk mencuba. Jadi kita boleh bagaikan cara, bagaikan semua untuk memudahkan mereka mencuba. Terutamanya belajar bahasa asing pada jadi murid-murid pasif ataupun yang aktif semuanya sesuai untuk kita memotivasikan mereka untuk terus mencuba berkomunikasi. Okay, seterusnya kaedah kedua iaitu kaedah ketiga iaitu dari segi teknik penyoalan. Okay, kita tengok dulu contoh video yang saya sediakan ni ataupun ada Aisyah ni dia join TikTok saya menyanyi lagu ini sambil menjawab soalan. Ini keadaan penyoalan dan menjawab dalam lagu. Bukan sahaja tadi kita mengikut, mendengar dan mengajuk saja, tapi dalam lagu itu kita boleh mengadakan satu sesi penyoalan. Ada segi kemahiran menyoal dan juga menjawab dalam penggunaan bahasa, itu bahasa Inggeris tadi. Selain itu, kita boleh menggunakan sebagai penyoalan biasa, dialog antara dua hala, itu murid dan guru. Welcome to ABC Restaurant. Have a seat. What would you like to order? Well, let me see. I like an omelette, please. What would you like to drink? I like some chocolate milk. Yang kita nampak di situ, murid itu semakin mahir berbetul dan membaca dialog tersebut. Okay, mungkin mereka telah melihat menonton video tersebut dahulu. Mungkin mereka dah membaca dalam kelas. Saya dah baca bacaan itu dalam kelas. Dan mereka juga telah menonton semula video TikTok itu dan cuba menjawab semula. Kalau tidak dalam kelas, boleh menjawab melalui aplikasi tersebut dan dia kongsi semua kepada cikgu. Itu adalah proses pembelajaran. Okey. Kaedah keempat ini biasa digunakan pada aras ataupun murid-murid tahap 2 yang sudah besar dan sesuai dengan tahap mereka ataupun murid di college ataupun sekolah menengah. Okey, saya masih ingat lagi teknik ini yang membuatkan saya minat dengan pembelajaran bahasa Inggeris di bangku sekolah. Dan ini masih lagi terkesan pada saya. Saya anggap juga ini tidak mustahil berlaku pada anak-anak murid kita pada hari ini. Okey, ini kita tengok ini contoh saja. Contoh saja macam mana murid ini diperkenalkan lagu dalam bahasa Inggeris ini dan mereka menulis semula ayat tersebut. Sekaligus mereka akan belajar bagaimana memeja dan bagaimana membuat ayat dengan betul serta maksud-maksud perkataan baru yang mereka pelajari. Only 11 but acting like grown-ups like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Menarik kan? Okey, bagi saya menarik. Mungkin setengah-setengah
belajar. Dia mengatakan kita susah, tapi kita mengikut level dan tahap tersebut. Macam saya tunjuk tadi, dari kaedah 1, 2, 3 dan 4, dia mengikut kaedah dan tahap murid. Murid yang tidak boleh membaca, daripada murid yang berangkat untuk mengeja, kita mulakan dengan yang mudah, mencipta bilik-bilik, sekaligus seterusnya mengajuk nyanyian dan mendengar, menyanyi dan menjawab soal-jawab, soalan dan seterusnya menulis lirik lagu yang penuh. Kenapa? Mengapa? Mengapa saya pilih? Kenapa muzik? Elemen digunakan sebagai bahan diri ataupun elemen dalam diri sisi kita. Music songs produced in different countries led to a better understanding of traits. The target culture and some reflection also made evident the weakening of the students' poor culture and bilingual competence. Mengikut Fonseca, Moore, melalui kajian beliau. Student very collaborative work as a rewarding and enriching experience. Ini murid rasa dihargai. Apabila mereka melakukan aktiviti secara kolaboratif dan berkumpulan dan diberi satu reward. Apabila menyanyi, seronok, dia boleh memperkayakan pengalaman mereka dan memberikan keseronokan buat mereka. Itu satu-satu reward bagi mereka. Dan seterusnya, Francesca juga, Fonseca juga berpendapat melalui kajian yang dia bahawa muzik ini songs can evoke positive emotions in foreign language classroom. Kalau kita belajar bahasa asing, melalui muzik ini boleh bagi satu positif emotion, emosi yang positif dan boleh menggalakkan diri itu terus belajar dan tidak menganggap bahasa itu susah. Dan saya harap apa yang saya kongsi pada hari ini dapat cikgu-cikgu ataupun penonton-penonton semua menjadikan ini sebagai satu diambil dan digunakan. Dan bagi saya, muzik sangat menyenangkan dalam pembelajaran PDPC. Tidak rugi mencuba, cikgu. Dan sahaja kongsi yang saya yang dapat diberikan pada hari ini, saya harap semoga sedikit ilmu yang saya kongsi kali ini dapat sama-sama kita semua aplikasikan dan memanfaatkan oleh semua warga pendidik dalam mengedepani pendidikan global ini. Akhir kata dari saya, there is music in every child. The teacher's job is to find it and to nurture it. Teacher, if a child had learned the way they teach, maybe we should teach the way they learn. Ya, akhirnya, bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.